Bukti Galih cuekin anak kandungnya dari virus RSV King Faas saat ada di satu acara. Dilansir Banjarmasin Post.co.id, bukti Galih Ginanjar cuekin anak kandungnya dari virus RSV King Faas saat ada di satu acara. Galih Ginanjar sedang disorot saat tega menghina mantan istrinya virus RSV yang telah memberinya satu putra, King Faas. Diketahui virus RSV dan Galih telah bercerai 4 tahun lalu. Galih Ginanjar kemudian menikahi Barbie Kumalasari dan virus RSV menikahi pesinetron Sony Septian. Kini mantan pasangan artis Galih Ginanjar dan virus RSV kembali terlihat konflik panas. Pertikaian keduanya kembali muncul usai Galih Ginanjar mengolok mantan istrinya itu dengan sebutan bau ikan asin hingga senang hedon. Bahkan Galih kembali mengungkit-ungkit kalau dirinya tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu anak semata wayang mereka. Ya, dari pernikahan yang dilangsungkan tahun 2011 itu, virus dan Galih dikaruniai seorang anak laki-laki bernama King Faas RSV. Namun, setelah berpisah dari mantan istrinya, Galih nyaris tak pernah terlihat bersama darah dagingnya itu. Pria yang sudah menikah dengan Barbie Kumalasari ini lantas menuding virus sengaja menjauhkan Faas dari dirinya. Melansir dari tayangan pagi-pagi PST Happy, virus RSV dengan lantang membantah tudingan tersebut. Sebenarnya gini, aku aneh gitu. Kan semua perjalanan kehidupan aku hampir semua ada dokumentasinya sama rekan-rekan wartawan, kata virus. Sampai di pengadilan pun saat kita cerai dia ngomong apa di situ juga ada. Jadi bisa dibandingkan, sambungnya. Virus mengaku di awal perceraiannya mereka masih berkomunikasi untuk anak. Namun seiring berjalannya waktu, virus lebih memilih untuk mengurus Faas seorang diri tanpa bantuan Galih Ginanjar. Pernah beli susu buat Faas aja nggak bisa, dan aku nggak mau ngomong sama kakak-kakak karena aku pengen sendiri, cerita virus. Pokoknya semua orang bisa menilai, aku nggak perlu ngomong banyak, imbuhnya. Menelisik kembali, memang sempat beredar video pendek memperlihatkan virus dan Galih Ginanjar menghadiri satu acara yang sama. Virus hadir bersama suami barunya, Sony Septian, dan sang anak, King Faas. Sementara Galih hadir bersama Barbie Kumalasari, istri Siri yang ia nikahi di tahun 2015 silam. Mereka tertangkap kamera menghadiri acara Silet Award tahun 2017. Bertemu di acara yang sama, Galih ternyata ogah untuk sekedar menghampiri dan menyapa sang mantan istri. Bahkan Galih yang mengaku tidak bisa bertemu dengan anaknya sama sekali tidak memperhatikan keberadaan King Faas. Udah lama, gak usah dibahas, gak usah dipikirin lagi, gue gak mikirin, kata Galih. Ya terserah aja, mengajak Faas. Kalau anak gue masih ingat sama gue, berarti gue bapaknya. Kalau enggak, ya udah, gue gak mau negur, pungkasnya.